200 ringgit terlalu mudah untuk akak dapatkan selalu. Terlalu mudah. Ada je jalan. Ada. Malah dia kata, dah lah 200 ringgit tu dapat. Ekstra lagi, ekstra. Untuk urusan-urusan lain. Punya barakahnya komitmen sedekah 30 ringgit sehari. Kalau orang lain kata tak berkat, biarlah orang lain tak tahu. Ni akak yang buat sendiri, akak yang mengatur benda tu dengan izin Allah. Akak terasa hati akak tenang, akak dah tak takut dengan mati. Ya, akak tak ada dah penyakit berpeluh-peluh tengok main jenazah ke tengok orang mati, tak ada. Sebab akak kata, wahai Allah, kau maha mengetahui, habis segala daya dan kudrat, aku nak lunaskan hutangku, aku serah bertawakan pada engkau, ya Allah. 200 ringgit terlalu mudah sahaja. Padahal dia kata, akak tak terfikir akak akan dapat 200 ringgit dengan mudah. Dan tak sampai 8 tahun, tuan-puan sekalian, hutangnya telah berbayar semua. 400 ribu lebih. Alhamdulillah. Usahlah dengar melompong dengar. Ya, sampai Uzzah kata, ya, aku ni jangan dengar saja, kena buat ni macam ni. Ya, kena ada. Portion kita nak sedekah tu kena ada. Hari-hari kena ada. Ini tak tunggu tabung. Tabung tak minta depan kita nak buat macam mana tabung tu. Tak tunggu, tadi tak lalu dia. Ingat tabung tu hidup ke? Kita yang hidup pergilah cari mana tabung tadi. Tadi tak lalu depan saya. Ada dalam surau ni. Tak ke mana-mana tabung tu. Tapi nak beritahu kita tak bersungguh nak beri sedekah, boleh kita bagi alasan tabung tu tak lalu. Ya, Masya Allah tuan-puan, macam manalah hidup kita nak senang. Macam manalah kita nak betul-betul menjadi lebih baik. Padahal ciri orang beriman dan bertakwa sangat terkait dengan pengurusan harta. Tengok macam akak tadi kan, sebab dia dah ada komitmen, bagi, letak. Cari mana yang memerlukan, mana yang nak. Okey, ni duit dia, Masya Allah. Jadi subhanallah tuan-tuan sekalian, bawalah keluarga kita untuk zikrullah. Uruskanlah harta kita dengan baik. Ya, tambahkanlah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah rugi orang yang memiliki empat kualiti seperti mana tajuk kita pada hari ini. Tak pernah rugi. Dan kekuatan untuk jadi orang yang sabar adalah zikrullah. Ada ustazah dulu belajar tuan-puan dekat Darul Syifa. Tapi Uzzah kena sebutlah, ustazah belum convocation. InsyaAllah Uzzah akan usahakan untuk tahun ni, sebab belum tasmik lagi beberapa rupiah dengan para asatizah yang sepatutnya. Tapi sudah pun habis belajarlah. Sempatlah belajar dengan beberapa bulan dengan almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harudin. Ada satu perkara, belajar banyak benda ya tuan-puan, tapi ada satu perkara yang ustazah kena bagi kredit itu, semoga jadi jariah pahala kepada para asatizah di Darul Syifa ya, dan juga khususnya pada almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harudin, iaitu bagaimana beliau ataupun mereka mendekatkan kami para pelajar dengan zikir, sehingga terasa indah dan nikmatnya jadi orang yang hidupnya ingat Allah. Itu Uzzah cakap terus terang tuan-puan. Rasa terdidik setahun belajar, tiap-tiap minggu datang hari Isnin, datang waktu maghrib, solat maghrib berjamaah, kemudian majlis zikir. Ikutlah orang lain nak kata apa, orang lain tak tahu, duduk tak duduk kat situ. Duduk dalam majlis zikir. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, Allah sedapnya. Kadang-kadang yang datang tu sebab apa tuan-puan? Kekuatan nak suruh datang, sebab kadang-kadang datang juga rasa malas. Ya, sebabnya petang jalan jam sangat, Gombak ke Bangi sangat jam, 2 jam baru sampai. Ya. Tapi ingatkan pada apa? Bestnya duduk majlis zikir. Sebab hati ni tengah sakit, hati ni tengah kacau. Selalu ternampak-nampak majlis tu sebagai apa? InsyaAllah kejap lagi tenanglah ni nak pergi majlis tu. Terasa macam tuan-tuan. Jadi bila hati tu pusing je, tak apalah tunggu hari Isnin lah, nanti kita pergi kita zikir ramai-ramai. Sedap zikir. Dan ramai di kalangan sahabat-sahabat ustazah yang meneruskan zikir tu dan dah bawa dalam masyarakat. Ada seorang sahabat ustazah, ya Allah, tak pernah lelah Uzzah nampak dia, tak pernah penat. Dia kalau dengar je, okey kat sana pun ada buat juga majlis zikir tu, ikut pergi-pergi. Sebab apa? Nak duduk dalam majlis zikir. Sedap.
Zikirnya zikir yang puan-puan selalu amalkan. Bukan yang pelik-pelik pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salatullah. Ya Allahu Allah haq, Allah hayyun, Allah daimun. Ya Allah salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam wasallam. Itu zikir dia. Tapi bila dibagikan alunan ya sebagai nak didik jiwa tuan-puan, kemudian kita bawa zikir tu dalam rumah kita, bawa anak-anak kita, anak-anak suka tuan-puan, anak-anak suka. Tengok anak kita macam keras hati nampak. Tengok anak kita macam jauh nampak daripada kita, bawa pujuk dia mai duduk dengan mak, kita sama-sama zikir yang beramai. Walaupun dia datang dengan muka masam, walaupun dia datang dengan hati mak ni zikir-zikir, zikir-zikir, tak apa tuan-puan, dudukkan dia di sini. InsyaAllah serahkanlah kepada peranan zikrullah untuk mencairkan hati yang keras. Ustazah boleh buat sikit ya tuan-puan ya, sikit. Nak tunjuk contoh. Bila kita buat ni, tahu ni, dalam kereta boleh zikir, perjalanan Johor, Kelantan, Johor, Kuala Lumpur, jauh kan, 4-5 jam, ya, daripada kita bergosip, melayan handphone je, kan baik kita berzikir, anak-anak terhibur, suami terhibur, isteri terhibur, berzikir. Contoh, ni yang saya belajar di Darul Syifa. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله مسلمة بوليكون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا kita semua. Itulah suasana yang anak-anak kita perlukan. Dan hari ini tuan-puan, kita benar-benar menghadapi kemulut cabaran membasmi kelalaian. Zikrullah ancamannya adalah lalai. Dan hari ini ketika mana zaman yang serba mudah, serba moden, sepatutnya digunakan kemodenan, kemudahan, sains teknologi untuk jalan manfaat. Sangat bagus kalau digunakan untuk yang benda-benda yang positif. Tapi malangnya ketika mana tak diuruskan dengan iman, dengan takwa,
maka kita berdepan dengan cabaran kelalaian. Setuju atau tidak Muslimah? Lalai. Handphone ya tuan-tuan. Handphone. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan kerana ini? Walaupun sepatutnya handphone ni boleh dimanfaatkan, betul, sangat banyak manfaat, tapi ketika diuruskan tanpa amanah dan takwa, tanpa tanggungjawab, Kuala Terengganu ataupun negeri Terengganu menyaksikan tuan-puan setiap hari 10 kes perceraian kerana handphone. Dia ada banyak lagi kes perceraian kerana lain, tapi untuk handphone setiap hari 10 statistik dia. Bayangkan. Ya, berapa banyak manusia yang ya Allah, hidup dunia pun berantakan, akhirat tak tahu apa lagi lah kan. Sebab apa? Sebab lain-lain. Jadi tuan-puan ingat, uruskanlah kemudahan, kemodenan teknologi dengan baik. Ya, kalau tak, elemen yang kita sebut untuk kebaikan, kebahagiaan, zikrullah, semua dicabar, dihalang, terganggu gugat kerana kelalaian tadi.